Oke guys, kembali lagi ke channel saya. Kita akan bermain Mobile Legends Adventure guys ya. Kita langsung aja guys. Di sini kita akan cek market ya, seperti biasa. Ini dibeli dan skill stone pasti kita beli guys ya. Kemudian kita langsung hajar bos guys. Bos Balmon. Kita ganti dulu guys ya. Sekarang guys kita langsung aja guys, tidak usah lagi ganti-ganti ya guys ya, supaya kita bisa mempersingkat waktu guys ya. Oke, supaya videonya tidak kepanjangan guys. Tapi kalau kalian ada yang memang sering ganti-ganti apa atau hajar aja, silahkan komen di bawah guys ya. Oke, okay. Sudah 29 peti. Oke, okay. Estes heal, Valir ulti, Hilong ulti. Oke. Kita pakai kombinasi ini guys ya, seperti biasa kombinasi 3 elemental guys ya. Oke, sekarang kita Agusnya kita pencet terus seperti biasa supaya dia tidak mati. Oke. Waduh. Estesnya mati. Waduh. Valirnya mati semua, digeprek sama si Balmon, guys. Balmon ini tukang geprek ya. Ayo Argus bertahan. Waduh, tidak bertahan Argus, guys. Oke, 3 4 4 fragment epic, guys. Apakah ada epic? Epic gear, epic gear. Come on. Aduh, tidak ada guys. Oke. Kita lanjut guys. Tim kedua itu baik Kari ya. Kari sama Freya. Kita pakai 3 combo light, 2 attack. Oke, hajar ya. Oke, hajar terus. 14 sudah, 15. Naik terus. Ini Mincitar bagus juga guys ya. Dia ada shield. Oke, kari ulti. Gatot. Oke, Mincitar ulti. Dan si Angela masuki Gatot. Oke. Angela ini memasuki itu ya guys ya, yang punya temannya, yang ally-nya yang punya magic power tinggi, itu dia masuki guys. Jadi kena Gatot, gearnya pakai gear magic, maka dia tadi memasuki Gatot guys ya. Oke, 3 epic fragment. Apakah ada epic gear? Come on. Aduh, tidak ada guys epic gear. Oke, tidak apa. Kita lanjut lagi. Langsung saja. Di sini seperti biasa kita pakai 3 martial guys ya. Supaya kita dapat bonus dari resonansinya guys ya. Oke, clean belakang aja. Let's go, ajar ya. Tampaknya kalau kita main hajar langsung nih guys, seperti yang kita dapatkan juga kurang maksimal guys ya. Karena gear dari tim pertama itu sangat bagus sekali guys ya. Kebanyakan item legendnya guys. Tapi kalau kita kita ganti-ganti gitu memakan waktu ya guys ya. Oke, hajar saja terus. 28 peti. Oke, terus lanjut sampai 30 dong. Aduh, ternyata tidak bisa 30 guys. 29. Tidak apalah, semoga aja item-item yang didapatkan bernilai bagus guys ya. Oke, 3 fragment epic. Aduh, tidak dapat lagi guys. Tidak dapat epic gear guys, tidak ada.
Oke, great party. Donasi, kita donasi sampai penuh. Tidak boleh pilih-pilih guys, supaya musuh teman kita cepat, kita juga bisa cepat jika kita request. Oke, ini Starlet Stage ini untuk ayat terakhir ini. Ini guys ya, share to Facebook. Nah ini share to Facebook gampang guys, ternyata gampang. Tinggal gini sih ya, tinggal kita klik, kita pilih hero kita, misalnya Angela, terus kita share aja guys. Nah oke. Nah, atau enggak bisa juga ID profil kita guys, itu bisa kita share guys. Oke. Nah kan guys, dapat 5 XP purchase in one item guys di guild shop ini nanti guys ya. Oh bisa guys. Oke. Saya langsung beli ini guys, beli item legend guys ya. Oke. item legend. Nah satu. Oke. Terus chrono star guys ya, ini berarti item legendnya chrono star, berarti temporal guys. Tapi kita mau buka dulu item legend nih guys. Oke. Sayap guys, mantap. Wings of Apocalypse guys ya. Oke, ini kita buka aja. Oh, ayo. Oke. Jadi kita quest one epic equipment ya guys ya. Nanti saya rencana mau itu guys, naik juga ke dungeon 18 ya guys ya. Karena di dungeon 17 ini guys ternyata kita bisa dapat item legend guys di dari ininya guys ya, dungeon milestone nya oke. Kalau gitu kita lewati aja guys, langsung kita ambil aja guys ya, petinya sudah kita ambil, kita lewati aja ke langsung ke dungeon 18. Oke, kita selesaikan aja karena kita bisa kembali ya guys ya nanti. Oke. Nah, select chapter. Nah, select chapter ini kita jangan 18 dulu guys. Kita ke 17 atau kalau bisa kita coba 18 kalau kita mau. Tahani ini maksud saya guys, kita bisa ambil item gear-nya guys. Nah, sementara ini cuma itemnya hadiah cuma 1000. Saya pikir nanti kita lebih baik kita ambilin guys. Di Misty Dungeon aja guys, nggak apa-apa. Oke. Kita buat bikin videonya, kita sebenarnya tidak perlu ya guys bikin videonya lagi ya 17 karena kita sudah berhasil lolos ya. Nanti kalau misalnya saya mau ke dungeon 18 baru saya videokan lagi guys. Oke, kita lewati aja, skip. Oke, kita dapat 2 item gear legend guys ya. Oke. Nah kita fuse guys ya, kita fuse item gear kita guys, yang ini kita fuse startup. Nah oke, fuse. Oke, bintang 1. Kemudian tadi ada item gear legend lagi yang senjata guys ya, yang senjata itu kira-kira bagus untuk siapa guys ya, apakah gilong guys. Nah woi, senjata guys untuk Jilong guys. Nanti aja guys ya, di upgrade kita lihat dulu. Oh langsung aja guys, kita upgrade aja guys, klik select aja guys. Oke. Oh aman guys ya, yang epic tidak terikut. Ini item-item yang dapat dari boss guild tadi ya. Oke, kita upgrade aja. Oke. Powernya 3588 dengan S-Claw tadi. Oh lebih bagus ya guys ya. Nah ini yang maksud saya guys, masih lebih bagus yang legend langsung aja guys, walaupun dia level 1, apa maksudnya tanpa bintang ya, ini masih lebih bagus daripada epic guys.
Kemudian ini hero yang pakai senjata lagi. Asklaw. Oke. Kita turunkan ke tim-tim berikutnya guys ya. Supaya tim berikutnya bertambah kuat sedikit lah guys. Ya. Oke. Ini tim-tim persiapan untuk persiapan ini guys ya, persiapan Miracle Tower. Oke. Quest upgrade upgrade sudah. Ada reward nanti guys ya, saya tunggu 12 jam. Complete arena battle 1 kali. Oke, arena battle. Kita ajar 1 kali siapa ke yang paling tinggi siapa nih? Cengka. Oke, kita ajar Cengka guys ya. Oke, skip aja. Oke. Kemudian Chrono cari kartu Summon Hero atau equipment. Oke, sekarang kita ke tem portal guys ya. Kruset, kita kruset dulu guys. Oke. Nah kayak gini, jadi kita kalau tidak perlu pakai ganti-ganti tip apa gear dari gigi guys ya, kita bisa langsung ke time portal tanpa ganti-ganti gear kayak tadi. Ya, autonya kita hilangkan aja. Oke. Oke, lanjut babak 2. Semoga kita sanggup guys ya, se puncak. Oke, lawan bos Valir. Ulti, Valir ulti, ulti semua. Oke, tanpa epic fragment kurang beruntung guys ya, semua elite. Oke, lanjut lagi power musuh makin meningkat guys ya. Oke. Beberapa hero sudah berkurang powernya, maksudnya ya HP-nya. Oke, lanjut. Estes langsung heal. Oke, ulti aja langsung Yilong. Oke, babak 6 sudah selesai. Masih tanpa epic fragment. Oh ternyata bosnya Lancelot guys ya. Ulti aja langsung ini kita set auto aja guys ya. Dan sudah mulai sulit ya guys. Oke, Yilongnya sekarat guys. Kita coba kita pasti pakai aja supaya dia bisa di heal oleh Estes. Oke, Estes heal. Valir ulti ya, ya ulti. Aduh, Argusnya nggak sempat ulti guys. Maksudnya ulti dia sempat ulti, cuma dia nggak sempat sedot darah guys. Oke, ini babak final. Oke, heal Estes. Ayo, Yilong ulti masih sempat. Dua hero kita mati, apakah masih sanggup ya guys ya? Masih sanggup guys. Valir sang one last man standing ya guys ya. Oke, kita berhasil.
dapat fragment 2 guys, fragment epicnya 2. Oke, kita lanjut Celestial Mystery Land ya guys ya. Ingat guys ya, kemarin berapa dan kali ini berapa ya, ada kenaikan mungkin ya, saya kurang ingat guys. Oke, karena ini tim utama saya juga semua. Oke, kita susun yang dari paling kuat guys. Oke ya, kita hajar aja. Ini bintang terbanyak kayak saya ya guys ya, topnya tim saya semua 10 orang. Mantap. Oke. 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 Bos pertama tadi siapa guys? Saya lupa ya, saya enggak diperhatikan. Ini Akai guys ya, Akai. Alright. Sekarang bos terakhir ini Harley guys. Orang bilang Harley ini kurang bagus ya guys ya. Apa kita lihat aja apakah dia jadi musuh, dia akan hebat guys ya. Oke, tewas satu, satu cadangan kita keluar. Bagus sekali, langsung masuki Valir. Agus kita ulti, Valir kita ulti. Satu tim kita kurang lagi, dua tim kurang, sisa dua cadangan kita. Oke. Sisa dua, kita sanggup masih guys. Oke. 8. Oke. Oke. Krono 6 krono. Oke. Crusade. Starlight Stage guys ya. Kita harus ada Starlight Stage ini, permintaannya 3 epic hero guys ya. Mesti kita dapatkan, dan satu lagi epic gear guys ya. Apakah kita sanggup guys ya? Kayaknya masih jauh guys ya, ada 53 poin lagi yang bisa kita harus kita dapatkan supaya mendapatkan ini guys ya. 50 skill stone biru sama 3 poin starlight. Oke. Okay. A good party. Kita ikut dulu. Ah ya, kita ini guys, Arena King ya guys ya, kita sudah selesaikan semua. Nah, chickennya kita punya berapa ya? Oh ya, ini ada yang baru nih guys, ada yang baru di gift pack. Nah ini ada baru, ini termasuk bagus sih guys ya, bagus sekali, epic, epic tag untuk kali ini. Saya rasa mungkin besok-besok diganti guys, bukan hari, untuk hari ini epic tag, mungkin besok epic yang lainnya lagi untuk kelas, kelas tipe hero yang lainnya. Oke, kita kembali ke event tadi ya, action event. Nah, kita sedikit lagi guys ya, kita bisa mendapatkan Estes. Kita bisa mendapatkan 50 fragmen hero Estes. Kita enggak mungkin bisa mendapatkan clean atau Alice guys ya tanpa top up. Tapi saya juga pikir-pikir apakah saya mau ambil Alice atau tidak. Karena saya Alice saya masih bintang 9 guys ya. Oke, kita skip aja. Tavern sudah. Labirin enggak perlu. Ini temporal sudah, arena sudah. Nah, bro. Sekarang hari ini hari Kamis, Brawl open guys ya. Nah, di sini sudah ada pesaing-pesaing saya guys. Oh, ada 2. 3, 4. Sudah ada 4 orang guys. 4 orang sudah masuk top 50 guys ya.
Satu dari server sama-sama dengan saya dan satu dari server 290 289 1 290 ada 2 orang. 286 ada 2 orang. Oke. Ini kita serangan simpan untuk menjaga-jaga supaya kita tetap untuk besok kita tetap di Mythical Glory guys ya. Supaya kita berhasil mendapatkan ini hadiah Mythical Glory. Lumayan guys. Oke, kita tunggu sebentar guys ya. Kita tunggu Mighty Cube gratisan apakah bisa mendapatkan satu iker item epic lagi. Sambil menunggu, sambil kita ngeceknya guys ya, lihat-lihat. Oke, ini guys ya untuk besok persiapan Alovirus sudah siap. Besok langsung kita tinggal fusion aja guys dan kita ambil hadiah-hadiahnya. Nah. Oke. Delapan detik lagi guys. 5 4 3, 2, 1 free. Oh biru aja guys. Oh epic guys, epic lumayan guys. Oke. Oke, lumayan guys. Berarti tinggal 3 hero epic aja guys ya. Ini kita dapat 15, berarti kita dapat 32 37 37 dan 37, ada 5 lagi 37 berarti 42 guys, kurang 18 aja, 18. Kita bisa tambah dengan diamond aja guys ya. Oke. Tadi gear mana tadi? Oh ya, gearnya kita upgrade aja guys. Nah, ini. Start up aja biar gear kita semakin maknyos. Okay. Ini kita ke 10 guys ya. Sebentar. Tidak ada hero, nah, tidak terpakai. Lihat aja. Masih belum bisa penuh. Tak apa. Oke. Okay. Oke, itu aja guys video kita kali ini. Sekian dan terima kasih sudah menonton.